bagaimana sehingga Dian itu tuh dia bisa pindah dari Nir yang ciptakan karena susah yang itu tuh kira-kira kenapa ya? Ah itu tuh nanti kita buat dan saya akan tunjukkan cara membuatnya. Yo guys, welcome back with me Shield Open Up di channel vlog. Tidak ada backsound jadi buatmu sendiri. Lihat belakang cara komfor nih. Maie kamera bisa ada di sini nih. Begini sah. Ini kau cepat indah. Ini ada komfor belakang kau. Beli ya. Aduh ini bawang di belakang lagi. Iya tuh. Jadi gengs itu udah sedikit. Botol lagi. Maeng. Jujur saya di sini gunanya apa saya? Kau ini makan cukup makan. Kau cukup makan saja. Nah jadi sekarang saya lagi dengan si Stenker ini. Namanya siapa? Enda. Enda. Kakak Enda. Bagaimana sehingga Dian itu tuh dia bisa pindah dari Nir yang ciptakan karena susah yang itu tuh kira-kira kenapa ya? Om agak besar. Kalau masalah dia pindah dari Nir bukan pindah sih. Kan mereka tidak ada macam perjanjian apa begitu kontrak apa volume yang sebesar maksudnya untuk masalah untuk masalah Dian Sorovia yang tadi dia bilang pindah dari ini sebenarnya tidak ada pindah maksudnya mereka kan tidak ada ini apa namanya perjanjian hitam di atas putih atau kontrak begitu jadi jadi tidak ada macam pindah. Apa lagu yang kemarin itu ya viral saja, viral karena featuring teman duet begitu. Tapi tahu baru-baru katanya masuk AMI, masuk nominasi AMI, AMI Award. Jadi tidak ada. Jadi sekarang Dian Sorovia itu sudah di bawah naungannya Isbay Project manajemen. Oke, okay. Manajemen sendiri. Jadi Isbay sekarang dia yang istilahnya tuh mewadahi Dian Sorovia untuk berkarya. Jadi Dian Sorovia di bawah naungannya ISB. Nah, jadi katanya lagunya Karena Susah Yang itu masuk nominasi AMI. Tahu artinya AMI toh? Tahu artinya AMI? Ya, I miss you. Bukan. AMI itu apa ya? AMI itu apa? Kayak award begitu. Ya dia macam award begitulah. Tapi tidak tahu lagi. Entahlah. Siapa juga yang sibuk. Saya juga tidak tahu. Uang tidak ada begini tuh. Muka sudah jelek juga. Si barang-barang begitu. Dan komfort di belakang lagi ya Yesus Mama. Kita sebenarnya mau omong Dian atau omong komfort sih belakang ini. Wah sudah. Nah terus dari situ tiba-tiba Dian itu mengatakan bahwa oh, saya akan tetap di ISB. Saya akan tetap di bawah naungannya ISB. Itu kira-kira kenapa, Bos En? Ya, karena Dian mau berkarya. Oh, jadi Nir tidak mewadahi begitu? Bukan tidak mewadahi. Ya, terjadi something yang publik tidak boleh tahu. Ya. Sebagai sesama pekerja seni, kita merahasiakan ini. Ya itu internal istilahnya itu apa artinya internal itu masalah ke dalam bakogole. Nah istilah internalnya kampung sekali bakogole. Bakogole itu artinya itu rokok tuh kampung sekali biasa orang kampung. Berasa orang Ende. Dia orang Ende hanya dia sudah 18 tahun di Jawa jadi dia sudah tahu bahasa Jawa. Jadi begini menurut saya Enda kenapa Dian itu ketika dia pergi ke AMI, dia tidak mengajak Nir. Mengapa? Padahal secara jelas Nir yang menciptakan lagu itu. Nir yang mewadahi dia. Nir yang merekam dia.
lagunya Nirla. Lagu istilahnya itu lagunya Nirla yang dinyanyikan oleh Dian bersama Nir juga. Jadi jadi kita kemungkinan dari pihak Ami kayaknya menghubungi siapa Nirnya. Kalau untuk bilang diajak sampai sekarang belum ada komunikasi dari pihak Nirnya ke kita, ke pihak Dian Serwe ataupun pihaknya Isbay Project. Oh, jadinya Ami ini belum nih, belum dia. Kita hanya masuk nominasi. Saya kira bukan, sudah. Bukan kita, Nirnya yang masuk nominasi. Oh, Nir dan Dian. Nirnya dan Nir dan Dian, ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ya seperti itulah. Kira-kira hubungan Nir dan Dian sekarang tuh bagaimana? Nir dan Dian. Jadi Nir dan Dian, ya tertahu mereka sebenarnya masih baik-baik saja sih, tidak ada apa-apa. Oh ya, mungkin banyak netizen yang berkata bilang, oh Nir itu begini-begini, itu begini. Tidak. Saya tahu Nir, dia orang baik. Dia orang baik sekali. Dia orangnya istilahnya mau membantu orang, mau istilahnya apa? Mau merangkul orang. Saya tahu betul orangnya. Jadi banyak komentar-komentar miring dari netizen itu yang mengatakan bahwa oh Nir itu begini-begini ya. Saya baca, saya amati, saya lihat, lalu saya rangkum. Dan ketika saya rangkum itu semua, bahwa kenyataan ini tidak seperti yang dilakukan. Sebenarnya Nir itu orang baik. Nyata, mungkin kesalahan yang Dian mungkin ya ada beberapa lah. Nah, ini kita mau tanya nih, kira-kira sampai Dian keluar, sampai tidak mau bergabung lagi dengan Nir itu kenapa? Kira-kira. Kira-kira ya. Kasih tahu sudah. Kalau pertanyaan ini sampai Dian tidak mau bergabung dengan, bukan tidak mau, maksudnya tidak lagi bergabung dengan Nir, saya rasa itu pertanyaan yang bukan kapasitas saya untuk menjawab. Itu adalah jawaban pribadinya Dian, saya rasa, bukan kapasitasnya saya. Di belakang lewat lagi. Ya begitulah. Sekarang kita isbay hanya mewadahi Dian, dan bukan hanya Dian saja, banyak juga beberapa penyanyi lain, ada yang masih 15 tahun, ada itu lagunya juga belum keluar. Terus ini ada Angel Is, ada Flo Ketimo, ada Titan, ada Kikan, ya itu. Terus ada, kayaknya ada perencanaan rekrut beberapa orang lagi nanti. Ini yang mau mencari di mana? Ini sekarang lagi di rumahnya Siratukan Ab. Jadi Siratukan Ab sekarang itu dia lagi nama naik sekali. Namanya itu begitu tenar karena kakak main salah. Tapi tiap kali saya ajak dia nyanyi dia tidak mau. Dia jual mahal. Tapi nggak punya teman. Kita sudah teman, kalau sudah tenar itu kadang-kadang lupa. Dia tenar tapi dia tidak ada uang, jangan percaya dia. Omong apa ini? Tidak ada. Ya jadi lanjut. Jadi begini guys. Katanya omong sampai di mana? Ya itu bukan kapasitas saya menjelaskan bahwa Nir itu pisah dengan Dian atau Dian itu pisah dengan Nir. Alasannya itu kenapa bukan kapasitas saya untuk menjawab hal tersebut. Ini bisa, sudah bisa jadi manajer. Bisa manajer untuk level-level koperasi, KUD, bisa. Istilahnya yang level-level arisan kelompok. Arisan absolut, figure. Bisa. Okay. Jadi ya seperti itulah guys, kehidupan. Macam saya ini nih, saya ya. Orang bilang Sile itu kaya, Sile itu sombong, Sile itu begini, Sile itu begitu. Terserahlah, apalah yang kamu tanggap. Terserah. Saya ini jujur, saya ini uang paling banyak. Uang tidak ada saya ini. Sumpah. Uang tidak ada, paling tidak ada uang saya. Makanya kalau ketika kamu nonton ini, kamu mau subscribe. Tidak juga tidak apa, saya capek mau pesan kamu, sumpah. Capek saya ini.
Artinya bagaimana? Sakit. Sama uang banyak dia dari Neoclean gitu, fitur yang kesemakan YouTube-nya Neoclean. Uang banyak dari dia. Tipu. Ini buktinya, ini vlog pakai kamera. Kamu tahu kamera apa? Kamera harga 100 ribuan ini. Kau tahu beli di mana? Toko langganan pejabat. Bos langganan tolong Bennett dia. Siang. Nah, jadi seperti itu. Tolonglah. Jadi seperti itu, itulah masalahnya antara sampai Dian berpindah dari NIR ke ISB. Ada beberapa hal yang tidak perlu dijelaskan. Oke? Okay? Jadi, kita ketemu lagi di jangan dulu akhiri. Santai, coy. Slow. Santai. Santui. Nah, terus bagaimana? Kira-kira menurut Bapak? Untuk ke depan ini, apa proyek Dian berikutnya? Selaku Bapak ini kan manajer. Mau manajer kasih punya pemantik dulu. Manajer kok curi pemantik. Bagaimana? Masalahnya YouTube belum kasih uang, bisa apa kan? Jadi proyek, oh ya, sekarang lagi dalam pengerjaan proyek lagunya Dian. Bukan Dian sih, It's By Project. Dian juga ada isi vokalnya. Judulnya Sialala. Terus lagu judulnya Sialala. Keren nanti tuh. Jangan viral nanti kamu lihat. Habis jelas kah Dian yang nyanyi pasti viral deh. Terus kok kira kalau silat dan nyanyi tidak viral begitu? Jadi begitu. Kakak main salah menang tenda. Jago di tenda saja kakak main salah. Jadi kalau untuk lagu kakak main salah, jangan. Untuk lagu kakak main salah nanti kita omongin di channel berikut. Channel episode berikut, coy. Oke, saksikan terus di channelnya Silt Open Up. Karena di episode berikut saya akan membahas tuntas tentang proses pengerjaan dari lagu, jangan proses pengerjaan terlalu ribet nih, tentang pembuatan lagu kakak main salah. Saya akan bahas tuntas. Janji. Kalau memang kamu mau, kalau ini saya hanya bisa, Sati berjanji sih. Saya hanya bisa istilahnya kasih umpan, kasih feedback lah. Tolonglah kalau kamu mau nonton banyak-banyak. Kalau sampai 5.000 views ini baru harus keluar tentang terus pembuatan lagu kakak main salah. Cukup 5.000 views ya, terus banyak-banyak. Nah, saya akan buat proses lagu kakak main salah, terus proses rekamannya. Oke? Okay? Siap? Dengan cara membuat lagu yang apa? Burung gagak tuh. Yang orang sekarang yang begini-begini.